cantik-cantik makannya banyak. Jadi ini di Cangkir Belirik. Yang menarik dari Cangkir Belirik adalah omongan saya nggak kelihatan kedapnya, orang tak buka soalnya. Dari Cangkir Belirik ini jualannya bagus, kamu lihat di sini sudah ada screennya. Bu, pakai masker bu. Ya. Nah, ini ada apa screennya sehingga orang tidak bersentuhan. Ayo mas, maskernya dipakai. Ayo, ayo, bakule, abamu, mambu, ibumu, muntrat-muntrat. Nah, terus kemudian, nah ini warungnya. Ada nasi bandeng. Ini enak epol. Ini biasanya bandengnya cilik. Suasananya luar biasa, nanti kamu lihat tempat makan di sana. Nasi goreng. Lalu ada ini, biasanya dibakar-bakar, ada jeroan, ati, cumi, waduh menarik. Semua orang yang datang biasanya ngambil satu-satu dibakar. Saya nggak tahu kenapa harus dibakar. Padahal nggak dibakar aja enak. Tapi ya ben lah. Wong yo dewe dewe sing tuku. Iya. Oh, biar anget katanya dijawab. Terus kemudian ada tape ketan, jajanan ini menarik. Ceker. Nggak tahu ya orang itu ada ceker, ada ndas itu selalu menarik kalau di Solo. Makanya mereka sering ngelamuti ceker sama apa ndas gitu dikrikiti. Wah, nikmatnya luar biasa. Sambil ngobrol ente-ente nanti bakule merengut. Ngobrol terus ra mule-mule wedange ra tau dijop, pangane ra tambah gitu biasanya ngrasani. Gitu ya. Nah, terus ini makanannya bihun ya. Enggak tahu ini ada tahu apa ini bacem ya, Bu? Tahu bacem, tempe bacem. Enggak tahu ini udah 2 minggu atau 3 minggu ini. Baru, Pak. Oh, baru. Bentuknya rada sangar. Ini bacemnya geseng-geseng. Keset. Keset ya, keset. Dan di sini sedia minuman spesial jahe kencur jeruk temulawak. Kasiannya dari sini adalah setelah kamu minum tertawa terus karena ada lawaknya. Temen tekan kene to. Oke. Apa, Jo? Joshua. Kamu ya main artis ini ya sama itu dia ya? Iya. Kamu ditaksir dia dulu enggak? Iya. Oh, enggak, aku nonton tuh 3 kali. Oh iya. Pesawat. Pesawat. Terus yang lain? Ini yang lain Kapul Sterwi. Oke, makasih. Ibunya siapa? Andika. Oh, kira ibunya, ibunya siapa? Itu Devina Aura, Pak. Devina Aura? Bisa juga. Ini Laura, oh, Aura, tuh, Pak. Ya, makasih. Clarence Brandon Salim, Pak, putranya Ferry Salim. Oh, oke. Okay. Berarti kamu bisa main film, ya? Karena ada Dono dari Surabaya. Dono, komikan, ya. Nama Yaya, Pak. Nama Yaya, Pak. Nama Yaya, Pak. Tenanan, deh. Tenanan, Pak. Semuanya bisa main musik semua. Mana buktinya? Di filmnya, Pak. Kesini lebih baik lah. Masa aku dengannya ini terus bukan Brawijaya sama dia juga. Hasilnya sudah obatin mudah. Kalau Surabaya, tapi aku kan bisa ngomong Jawa. Lahirnya di mana? Kalau denger, tahu. Oh, lahirnya Jakarta. Solo sama Surabaya. Tapi kalau bilang, cacok-cacok gitu ngerti kan? Kamu ngerti nggak ngomong Jawa? Ini dari Bali, Pak. Ini dari Bali. Oh, Bali? Oh, asli Bali? Asli Bali. Oke. Okay. Kamu ngerti Jawa nggak? Nggak. Harus tahu, Pak. Hah? Dikit-dikit ngerti. Alah. Bapak. Ini Medion, Pak. Medion. Alah, Medion. Bakul pecel, Pak. Pecel mulu. Joshua ngerti, Joshua. Ngerti. Cantik-cantik makannya banyak ya? Memang gitu ya? Ini saya lagi diet, jadi gak perlu. Oh, mas, mas. Wow, wow. Gak pake nasi makan jeroan semua.
Terus tenangan berapa jam? Selomot. Sudah oke ya, komedinya udah oke ya. Udah oke banget. Benar ya. Nah waktu itu Pak Ridwan Kamil juga kita nggak di filmnya juga. Nah waktu itu Pak Ridwan Kamil juga tidak tampil sebagai gubernur, tapi Yowesben bilangnya kok mirip gubernur Jawa Barat. Nah, mereka bilang enggak sih mirip wali kota Bandung, jadi nggak pernah mengaku ya gubernur. Karena kan kita lihat diem makan terus loh. Kita lihat Bapak dekat sama anak muda, asik waktu kita pernah lihat video Bapak ke kampus loh, rame gitu. Jadi aku pikir ya cocok untuk main di kita awalnya waktu nonton film ini tuh. Oke, sekarang kita lagi nangkring bareng Pak Ganjar dan juga sama semua cast Yowesben. Padahal tuh Pak Ganjar orangnya humoris dan juga easy going banget. Tapi kita ketemu mulu udah mendarat nih. Orangnya seru banget. Sehingga pas perjalanan ke Medan saya kan terbangnya 2 jam. Oh iya. Itu bisa tuntas. Oh, bisa tuntas. Lari lagi. Jadi pas nonton habis itu saya nonton kedua saya lupa itu terbang kemana. Tapi waktunya nggak sampai 2 jam juga. Sehingga nontonnya saya masih ingat adegan terakhirnya apa. Terus tak cepat deh. Nonton. Itu sampai 3 kali. Sampai lucu loh. Sampai kemarin pas lucu. Berarti ada yang iya. Makanya komedian itu Pak. Aslinya kalau ketemu masak sering serius. Raditya Dika, Bayu. Kalau ketemu serius gitu di sini lah. Pokoknya ini kok. Oh, pokoknya. Ini kok. Dan sini dulu. Pakai. Aku mau ya wis wis tak siap ya. Pasti dia mau ngombe. Tapi ada polo IG saya enggak di sini. Polo, polo Pak. Ya polo. Amun. Enggak, kamu lihat. Kalau saya suka endorse. Iya. Tiap hari Minggu sudah minggu ke-8. Ada apa? Bagi rambu aku. Ayo Pak, ayo apa? 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 Setiap minggu aja, ini sudah minggu ke-8. Jadi saya jualan dari salesnya UKM. Hashtagnya Lapak Ganjar. Oh. Jadi di Lapak Ganjar itu semua yang bisa buat makanan, buat kerajinan, temanya gantikan. Dan lumayan ada ibu-ibu yang jualan masker, bu, batik sama lurik, bisa naik 350% penjualan. Saya ingatnya. Nah, ini saya perlu kasih tahu ke Bapak karena ngomongin dengan Pak. Jadi di Solo, kita selain syuting di Stadion Sendari Medan itu malamnya ceritanya mereka bertaruh. Masing-masing 5 personel dan calon taruhannya itu ada yang nonton wayang di Taman Sendari, ada yang ke kartu batik, Betawian. Terus ada yang makan serabi Notosuman. Oke. Terus satu lagi Hartono. Hartono. Hartono itu nunjukin ya ada usaha kita mengangkat wisatanya Solo. Jadi misinya memang nggak cuma bikin film di Baru atau di Gojek, tapi kalau bisa pernah jadi mulia sekali Pak. Aku kita terharu loh Mas. Jadi mungkin dulu kita lihat Yowesben ini film apa sama komposer-komposer lain sama ada satu yang percaya itu kita dulu ini semua dengan mengundang Pak Jokowi ke istana. Oh, dari isu Pak Jokowi ya, tapi nggak cocok Pak Jokowi apa? Tidak. Pasti dari sampean pengen ngundang Pak Jokowi ke istana. Kita masih dalam. Kita berdua sampai ke istana. Oh, pengen Pak Jokowi nonton. Ya kan panjang
panjang, undangannya antri dan sebagainya, gak tahu penuh. Nah, suatu hari Bapak resmiin tol di Medulur, malamnya bulan mau nonton film. Malas, tapi mana? Oh, hari film, di hari film. Di hari film, oke. Sayangnya filmnya harus nangin rampung. Apa nggak penting ya, penting nonton. Iya. Lagi, ya, itu dia. Itu nonton Sang Prawira itu, saya nonton 15 menit pertama. Karena sama, ada jadwalnya kan, waduh ini nggak punya, udah pokoknya nonton. Nah itu juga sama, hanya sekedar mau ngecek atau apa, bablas nanti selesai. Sama kalau di bioskop ada fotonya sama kamu. Iya. Padahal paginya itu ketemu saya di Serakin. Waktu kesini kan pas ada, tahunnya itu kan terus nang Serakin. Terus aja ngopi lah. Pak Jokowi kita ngopi ya? Oke, kita ngopi bareng-bareng. Waduh, terima. Langsung saya tag. Jokowi ngopi dengan saya. Langsung dibully. Karena Pak Jokowi pernah statement saya nggak pernah ngopi. Oh iya benar sih. Jadi netizen marah, gara-gara Jokowi ngopi. Ngopi weh di Senen. Kamu tahu sejarahnya Janjok? Ayo, kita lihat. Ada nama apa di Belanda itu? Hah? Iya, tadi betul. Nah, lucunya itu kemarin justru kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa oh ini sama dengan memiliki contoh segala macam, kami bisa meluruskan dan pun juga kami ini mendapatkan award dari yang menyerahkan awardnya itu adalah Menteri Pendidikan waktu itu Pak Muhajir. Film sini jadwal malah rekam elemen. Jadi di film pertama ada 100 kata jadwal. Iya. Karena kita agak sedikit di film kedua, kita menjelaskan bahwa wajahnya itu tidak serta-merta memaki. Hanya waktu Anya lewat, Anya, ayo! Kita memuji. Malah saya ngajarin si Anya-nya ini. Apa? Ini kan Anya-nya kan Sunda, Pak. Sadayanya cukup. Jadi sudah diajarin dia di depan kantor gubernur itu ada orang lewat. Sadayana cacu. Bilangnya kayak gitu. Terkarang ayu jo, oke lah. Kalau Joshua gitu loh. Langsung habis banget. Langsung di umum serial. Itu serial. Ini ya, orang kan ngomong politik itu kadang-kadang lucu. Anies itu teman saya kuliah. Di Jogja. Di Jogja. Karena saya ketua kelas sana, saya tidak punya kegiatan mahasiswa berbuat sebenarnya berkelahian jadi sebenarnya kita bisa berkelahian karena MPL-nya di pemerintahan kan sama terus waktu tersisa menjelang pilpres yang pertama 2015 itu mulai ramai enggak deh, 19 ini dalam itu kan rame ya udah cekong pak kampren ya cekong pak kampren dalam saya cekong Anies kampret kemudian si Kang Emil ini masih di tengah ini kira-kira mau kemana saya ketika ada acara di kantor wapres lagi gini Pak Bu ada undangan di kantor Pak Pres. Kenapa? Ini Pak, nanti ada penghargaan. Gue diwakilin aja. Pak Jawa Tengah nomor satu, Pak. Dan informasi ya. Soalnya Pak, ini juara duanya itu Jawa Tengah. Juara tiga, itu Kalimantan Barat, juara empat. Terus, kami mengatakan, ini selatan, Pak. Kita tak ada kedengarannya sambil mikir saya tak tahu ngapain saya tak beli dan tak ada saya hanya ingin ngomong karena sudah terjadi di file ini masalah banyak terbelah saya ngomong Nis, Nil, habis ini kita ngobrol oh yang foto nanti jangan itu dulu hey. Setelah itu betul. Kantor Wapres itu nggak pernah dibuka lihat pintu di Monas. Dan dibuka di kebun sirih. Ya
kita minta buka pintu. Karena kita ngomong manis. Jadi di kantor presiden kan tiga jalan kan di kantor Bapak Pres. Itu belok. Akhirnya kita buka pintu. Bertiga. Kita nanti ngomong apa? Gak penting. Ya. Kita mampir nanti. Sisi juga. Itu udah dikomentari. Ini kok Mas Ganjar sama Mas Adi sempat depan depan. Oh. Tetap begini, saya di tengah. Ya sekarang hanya di tengah. Saya di tengah, masih boleh. Kita ngopi-ngopi bener. Setelah ngopi, foto, wangnya. Yuk, foto ini kita upload di akun kita masing-masing. Apa yang terjadi besok pagi? Tidak ada omongan negatif, nggak ada omongan negatif. Dan saya adalah kita bisa kok di follower kita, kita ajak republik ini baik-baik. Ibaratnya itu kita tinju. Kalau tinju itu kan bengek-bengek, bonyok-bonyok, nyonyor-nyonyor gitu, itu kan perlu kan. Terasa mudik, kan selalu ada mulai dari Banjar, masuk Jawa Tengah kan, sampai Bungku biasanya jalannya. Gubernurnya makan dan enggak. Jangan gitu, enggak enak. Jangan lama jalan-jalan. Oh, jangan lama jalan. Jangan diceritakan atau enggak. Tapi itu beneran? Enggak. Biasanya habis lepas Banjar sampai itu Lumbir, apa, itu ngamuk. Terus DSS kan juga rapi dan jalan selatan-selatan itu. Selatan-selatan hanya kumen dari kumen main skateboard bisa ya kuatnya mobil kumen main skateboard. Tapi marahnya Pak Ganjar itu konsisten. Iya. Kalau saya kan sering lihat di YouTube-nya Pak yang kayak mergoki 50 ribu. Mas, gue mau ngeikin terus Mas. Ini mah ngeikin orang ini mau ngomong tapi gue serasa dulu Pak terus kan kira-kira mau saya ketahui lo, kayaknya saya ketahui lo mas sampai di duitnya mas. Oh iya. Aku ngerasain juga waktu supplier kayu Jati, ini kan ngirim dulu ada kuli-kuli lah kan gitu. Jawa Tengah. Kan gilirannya ada Pak Ganjar. Jawa Tengah. Itu supplier kayu. Dulu pak, masa masih kecil. Oh iya, alhamdulillah. Itu plywood kayu dari hutan. Biasanya soalnya kayu itu ya main kayu ya Bu ya. Kamu cerita enggak tega. Enggak ada apa-apa. Mas kayak kudu ngene sih Mas kali. Ya. Lumayan. Eh Mas, ngobrol. Ingat kan syuting bareng? Itu gabung kan? Iya, Bro. Mas. Ya enggak simpel sekalian kami itu kan kemarin kami memang alumni Purworejo Pak. Iya. Katanya Bapak alumni sekolah itu yang kami manggil itu. Iya. SMP Pak SMP. Iya. Kami manggung di sana. Saya jagoannya dulu. Coba tanya ke sana. Kan enggak manggung lagi di sana. Enggak bisa manggung lagi. Iya. Mereka bangga banget, Pak. Ini Pak Ganjar alumni di sini. Foto Bapak keren. Foto gubernur dan wakil gubernur. Wajib, itu tuh di print panjang wajib. Kirain karena alumni, Pak. Apa aja, apa aja. Bentar, kali ini bagus jam. Satu poin lumayan, Pak. Iya, bagus-bagus. Sama itu. Bapaknya Mas Gibran tuh di print di mana-mana juga. Alumninya banyak ya, Pak. Yang benar. Sekolah saya juga lah. Saya sama Bapak beli. Bapak Presiden Cak Gubern. Tapi kalau ngomongnya lebih serius, ruang tertutup. Nomornya kayak gini.
dan sebenarnya pada saat cul itu keikhlasan original itu muncul. Yang memang kan saya duduk di sini sebagai sutradara film bahwa ada hal itu, tapi kan akses itu penting. Iya. Nah, ya, sedikitlah sekalian tanya, Mas Onovo ini tahu visinya nih, betul loh Pak? Yang nggak sekarang ini. Iya Pak. Tidak bisa aku. Nggak intinya itu. Iya. Siapa betul Mas? Dia membayangkan. Ini kan. Oh, masih. Sukses ya. Assalamualaikum. Aku habis ini mau cabut. Karena besok rencana ada syuting di West Bend di Kota Solo di Jawa Tengah, jadi dan kebetulan Pak Gubernur juga ikut andil dalam proses syuting di Solo. Jadi sowan lah silaturahmi, perkenalan, ngobrol kira-kira apa yang akan dilakukan. Dan seru banget, Pak Gubernur orangnya lucu banget. Soalnya tadi ngobrol sama Pak Ganjar, orangnya baik banget, asik banget, humble banget. Ngobrol sama yang muda-muda juga nyambung. Jadi terima kasih banyak untuk pertemuannya malam ini. Sukses terus buat Pak Ganjar. Aku tadi habis dengar ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Ganjar. Ternyata Pak Ganjar orangnya sangat apa ya, sangat friendly sama siapapun itu. Terus ramah banget, terus tidak melulu serius gitu. Maksudnya bisa bercanda juga, baik, sangat baik. Hari ini kita ketemu sama Bapak Ganjar untuk pertama kalinya. Kita pemain BOS Band. Dan Bapak Ganjar sangat-sangat very funny. Senang sekali bertemu Bapak Ganjar, sangat berkesan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. So happy, sangat senang. Selama ini kan saya mengenal Pak Ganjar itu lewat sosial media, dan saya melihat apa yang sudah beliau lakukan terhadap Jawa Tengah. Sebagai orang Jogja, saya orang Jogja yang tinggal di Jakarta, kalau melewati jalan darat dari Jogja ke Jakarta kan selalu lewat Jawa Tengah. Jadi setiap mudik, setiap saya pulang kampung, setiap saya berangkat ke Jakarta, saya selalu melihat Jawa Tengah itu seperti apa. Dan selama Pak Ganjar memimpin, memang sebelum kenal beliau ya, saya melihat benar perubahan-perubahannya. Dan gaya kepemimpinan beliau itu memang muda, energik, dan punya visi Jawa Tengah itu mau seperti apa. Dan ketemu, ya saya ngerasain visi beliau itu seperti apa. Dia pemimpin yang cair, pemimpin yang bisa berkomunikasi baik dengan orang-orang rakyatnya seperti saya, begitu ya. Kapan lagi dan di mana lagi kita bisa ketemu bertatapan muka secara lumayan dekat kayak gini sama Pak Ganjar, dan ternyata tahu bahwa personalitinya Pak Ganjar itu jauh dari yang kita duga gitu loh. Sebagai gubernur dia asik, dia bisa diajak ngobrol, dia bisa membawa suasana banget dan fun banget orangnya. Jadi menyemangati anak muda-muda kayak kita-kita gini supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih maju ke depan. Dan ya, semoga hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan pastinya semoga Pak Ganjar mau syuting di Yowis Band 3.